Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've caught me. What's up, guys? Okay, so sekarang gua udah di iPod. And then gue lagi mau menuju check-in. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Sajat. Mas Sajat? Iya. Yeah. Oke, Mas Sajat. Iya, yeah, ini dari... Sorry, dari mana? Dari Swan Jewelry ya, nih? Iya. Ya, dari Swan, kartu Fast Trick. Kita dari Swan. Ya, yeah, ini dari company Tama... Company apa tadi? Yam Tama. Yam Tama ya, oh. Ini dari company Yam Tama. So, dia pick up gue. And then nanti gue lebih easy, lebih gampang, nanti dia check-in, jadi gitu, ya gue cuman bawa santai doang, guys. Oke, okay, guys, so, ya gue lagi di iPod, di Bina 3, and then ini dengan siapa? Henry. Dengan Henry. Oke, okay, guys, ini gue dapat Platinum Swan, ini buat Fast Track ya? Fast Track. So, bisa jelasin ya, Fast Track itu kayak gimana ya? Jadi, dengan memiliki kartu member Swan Platinum, untuk keberangkatan kita itu dijamin pelayanan terbaik, yaitu dari mulai proses untuk check-in bagasi, untuk seat, kemudian untuk melalui imigrasi tidak ada menunggu, semua diproses oleh pihak kami yaitu Yam Tama. Jadi kemudian betul, nggak perlu nunggu lagi. Kemudian pada saat kedatangan kita bisa biasa melihat banyaknya antrian di imigrasi. Dengan Yam Tama kami akan memberikan fasilitas terbaik, tidak perlu mengantri, langsung keluar lewat kedatangan. Untuk bagasi sendiri akan diproses oleh tim kami sendiri, seperti itu. Dan, juga ya? Ya, kemudian ya, dengan memiliki kartu member Swan kita juga dapat fasilitas lounge, semua lounge, yaitu salah satunya itu Blue Sky. Jadi ketika kita masuk ke lounge Blue Sky kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada, kayak makan minum semuanya. Jadi relax ya, mau kita nunggu 3 jam 2 jam ya? Boleh. Nanti kalau udah waktunya nanti diantar lagi kan ya? Betul, jadi nanti pada saat keberangkatan pun akan kami info dan penumpang bisa nyaman gitu. Kita nanti bawa pelos, nanti gue pakai hasil lulus lagi. Oke, guys, guys. Oke, guys, yo. Hai. Ya, kita di... Ya. Oke, okay, guys, so kita lagi di dalam mobil, di dalam terminalnya. Terus kita menuju ke lounge, guys. Biar kita nggak capek jalan kakinya. Iya nggak? Iya dong. Nah, gimana perasaan kamu, Dut? Kenapa? Gimana perasaan? Perasaan apa nih? Kita holiday ke Korea gimana? Aku... Ini holiday kedua kali. Holiday kedua ya? Iya, jadi biasa aja kali ya? Cuman... Gila-gila sih, tapi kita malah ke tempat-tempat yang beda sih. Kayak apa, Daegu, Rontang, semua itu. Pokoknya kita bakal explore Seoul lebih like. There was time. What's up, guys? Oke, okay, guys, so sekarang gue lagi makan dessert. Misalnya kalian bisa lihat ini kayak goreng-gorengan. Jadi gue udah makan nasi, ayam. Ya, yeah. And then di sini juga banyak, guys, makanan di sini banyak. Ada minuman free, ini gue lagi minum Milo. Oke, okay, so gue lagi nunggu 1 jam, tapi gue santai. Dan di sini benar-benar di belakang sana ada pijit, massage. Ini juga free, guys. And then di sini gue benar-benar kayak bos gila gitu. Ini benar-benar keren sih, fasilitasnya benar-benar keren banget. And then ya, yeah, I like it, guys. Ini juga ada kue nih, dari ini kue coklat, guys. Apa sih namanya, gue lupa. Cookies ya. Yeah. Ini ada bara-bara, tahu, tempe. Yeah. Ini kayak khusus Indonesia pun kirim, guys. Ini benar-benar keren banget. Nah, gue lagi nunggu pesawat 1 jam. Nanti gue bakal dijemput lagi pakai mobil. Nah, itu gue sambil main Mobile Legends, guys. Oke, okay, guys. And then, so, see you di pesawat. Bye. Oke, okay, sekarang kita udah mau masuk ke pesawat. Yeay. Ya, oke. Okay. Kira-kira kita nyampe jam berapa ya di sana? 8.30 waktu Seoul. Kayaknya jam bedanya 3 jam.
3 jam ya. Jadi 3 jam. Jam 8 atau jam 9 pagi di negara Korea kita nyampainya. And then ini sih kita udah pernah kedua kali, kalian juga tahu lah kalau kalian nonton video gue yang lama, kenapa gue mau ke Korea, kenapa nggak ke Jepang? Ya, soalnya kita memang lebih suka ke Korea guys, kalian juga tahu kenapa lah. Oke, okay. Okay, so sekarang kita mau masuk, and then gue mau istirahat, and then bye. Halo guys, okay, so sekarang kita udah di dalam pesawat, and then kira-kira 10 menit kita bakal terbang. Ya, sekarang gue bakal istirahat atau gue ngedit, gue bawa laptop gue. Dan moga-moga nanti gue di Seoul wifi-nya bagus, nanti gue bisa upload dengan isi. Oke guys, see ya. Bye. Okay, so sekarang kita lagi mau makan dengan jamyeon. Ini kalian juga bisa, ini noodle black bean gitu loh. Okay, kenapa kita mau makan dulu? Soalnya gue lagi nunggu bus, masa jam 10:30. Sekarang jam 9, sekarang jam 10:30 guys. Jadi gitu, nanti kita tunggu busnya di airport. Kita tadi beli tiketnya berarti $13 ya. $13 satu orang naik busnya. Jadi itu perjalanannya lumayan lama, kira-kira 2 jam ya. 2 jam gitu guys, ke Dongutan. But it's okay. Namanya holiday, jadi kita harus terima apa tuh waktu lamanya itunya guys. Oke okay, guys, so gue makan dulu. Bye. Oke, okay, so sekarang gue udah di roomnya guys. Gue di lantai 25, ini lumayan bagus. Ya, gak gede, gak kecil, sedang. Tapi ini gue suka banget sama WC-nya. Ya, ini di depan gitu banget. Ya, ini langsung belok kanan, langsung ke WC-nya. Tuh, WC-nya menurut gue sih bagus ya. Oke, okay, terus ini tempat showernya look nice, like it. Tuh, ini ranjangnya kalian juga bisa lihat. Wow. Oke okay guys, so ini gue di tempat sofa gitu. Gue mau istirahat sebentar 1 jam atau 2 jam. Terus gue mandi, jadi gue nanti pergi cari makan guys. Oke okay guys, ini hari pertama gue di Dongtan. Kalau ke Seoul cuma 50 menit guys. Maksudnya kayak ke Gangnam atau ke Myeongdong. Bye, see you nanti malam guys. Gue mau istirahat sebentar, jadi gue udah habis istirahat gue langsung makan. Bye. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. Throughout my life, you've taught me already. What's up guys? Okay guys, so sekarang gue lagi di Everlast. Ini gue lagi di daerah safarinya. Ini dari, ini namanya Panda. Ini pandanya itu, ini kota, ini kayak rumah panda guys. Ya gua sama Junior, sama teman-teman gua dari Korea. Hai. Ya. Nama Junior. Oke okay, guys, so sekarang gua bakal, ini gua baru nyampe. Itu gua enggak bawa kamera, gua bawa GoPro doang guys. Sorry kalau suaranya agak kecil. Gua bakal berusaha ngomongnya agak kencang guys. Oke okay, so sekarang gua bakal masuk ke dalam mau lihat pandanya guys sebelah kiri, oke? Okay? Bye. Oke okay guys, so kalian gua bisa lihat ini pandanya dia lagi tidur di atas, and then ternyata panda cuma ada 2 aja guys. Tapi kalian juga bisa lihat itu panda kecil banget ya. Ini kayak masih baby atau gimana? Keren nggak sih itu masih kecil banget guys. Oke, okay, cuman gitu doang. Nanti gua mau cari binatang-binatang yang lain. Oke okay guys, ini Everland semacam Lotte World. Gua tahun lalu udah ke Lotte World, ini Everland gua belum pernah, jadi
ini gede banget ya. Kebanyakan outdoor sih. Kalau Lotte World kan ada indoornya sama outdoornya.